Selamat siang Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Selamat siang Ibu Kaban. Siang Ibu Kaban. Kami berterima kasih kepada pimpinan perangkat daerah, jabatan pimpinan tinggi Pratama, Bapak Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Kasubag, kepegawaian dan umum yang hadir dalam pertemuan evaluasi pada siang hari ini. Pertemuan hari ini terjadi karena ketika rapat pimpinan yang dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah tanggal 11, Pak Seka meminta BKD untuk menindaklanjuti evaluasi penilaian prestasi kerja untuk memasuki tahun 2021. Kami dari BKD meminta maaf kepada Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah dan kepala UPT yang ikut hadir karena dalam awal tahun 2021 sesuai jadwal tanggal 1 sampai tanggal 10 ternyata terjadi gangguan aplikasi dan kita bersyukur bahwa aplikasi dimaksud setelah berkoordinasi dengan Pemda Jawa Barat bisa diaktifkan kembali. Namun aplikasi ini kami sedang mencoba sehingga jadwal telah kami berikan. Untuk itu hari ini saya akan mempresentasikan atau kita berdiskusi soal bagaimana penilaian prestasi kerja online ini di tahun 2021. Kita lihat bersama bahwa evaluasi ini di tahun 2021 yang pertama, kita lihat skema penilaian ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang PP 53, PP 46 tentang Penilaian Prestasi Kerja, dan sekarang sudah diperbaharui dengan PP 30 Tahun 2019. Perka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kinerja Pegawai. Bapak Ibu yang saya hormati, dari skema ini, sanksinya ada Bapak Ibu, dan apabila 25% PTK atau lebih kecil dari 5% maka diberi hukuman disiplin sedang. Penundaan kenaikan pangkat dan seterusnya, apabila lebih kecil dari 25% maka diberi hukuman disiplin berat. Ini sesuai dengan aturan Bapak Ibu. Dan juga penilaian sesuai ini penilaian kinerja PNS prinsipnya adalah objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, transparan. Prestasi kerja PNS itu terdiri dari SKP yang sudah diisi oleh Bapak Ibu dalam SKP online melalui aplikasi penilaian prestasi kerja online, ada tugas tambahan, ada kreativitas. Dan selain prestasi kerja ada perilaku kerja 40%, prestasi kerja 60%. Dan kontrak kinerja, kita sama tahu bahwa Bapak Ibu kita eselon 2 dengan Pak Gubernur sudah melakukan kontrak kinerja bahkan sampai surat pengunduran diri jika kontrak kinerja kita tidak tercapai. Aspek-aspeknya antara lain kuantitas, kualitas, kualitas, waktu, angka kredit, dan biaya. Angka kredit untuk Bapak Ibu yang fungsional, biaya untuk eselon 2 dan eselon 3. Perilaku kerja PNS adalah pengamatan. Aspeknya antara lain orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin. Nah, yang dimaksud dengan disiplin salah satu adalah sidik online setiap hari, pagi dan sore. Ini banyak yang menyurati BKD untuk meminta tidak dilakukan sidik online karena COVID-19. Bapak Ibu, COVID ini tidak tertular hanya karena sidik. Tetapi juga kertas-kertas yang kita pegang, bahkan risikonya lebih tinggi kalau manual. Di situ ada kerjasama, ada kepemimpinan. Bapak Ibu yang saya hormati, skema ini menggambarkan kalau kita sudah terlatih 2019, saya yakin dan percaya skema ini Bapak Ibu ketika saya menyampaikan ini Bapak Ibu sudah paham.
Di sini pemanfaatan kinerja PNS yang pertama, selain lebih cepat, karena kita BKD Provinsi NTT, tahun 2019 ASN yang belum mengirim nilai prestasi kerja ke BKD untuk diposting ke dalam SAPK. Ada My SAPK, namun banyak yang belum paham. Sehingga ketika BKD meminta untuk mengirim, untuk kita mempostingnya juga tidak semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini, 2021, untuk penilaian 2020, saya sangat berharap Bapak Ibu bisa mengirimnya untuk kita posting di dalam SAPK agar indeks profesionalitas, salah satunya adalah nilai kinerja dimaksud. Kita lanjut, apa itu penilaian prestasi kerja online? Ini Bapak Ibu sudah berulang-ulang kami sampaikan, namun hari ini saya jelaskan lagi, adalah penilaian prestasi kerja online merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memberi kemudahan pegawai. Memang di awal-awal Bapak Ibu mengisinya agak ribet, tetapi kalau ini terbiasa, orang bisa karena biasa. Nah, kadang-kadang kita belum memulai sesuatu, kita ini sulit, tapi ternyata bisa. Atasan dan verifikator dalam membuat, menilai, dan memverifikasi sasaran kinerja pegawai setiap bulan. Jadi di awal tahun 2021, Bapak Ibu, itu kita sasaran kinerja pegawai kita sudah jadwalkan untuk masing-masing perangkat daerah mengisinya sesuai dengan jadwal. Yang berikut adalah tahap yang harus dilakukan oleh PNS. Yang pertama, memperbaharui data kepegawaian. Jika ada mutasi, ini bisa diperbaiki. Membuat target SKP tahunan dan bulanan dengan mendapat persetujuan atasan langsung. Nah, ini yang sekarang kita sedang bekerja, kita kerjakan di tahun 2021. Melapor realisasi SKP bulanan, tugas tambahan dan kreativitas bulan jika ada, dan perilaku bulanan. Nah, ini akan dimulai tahun bulan depan, bulan Februari 2021. Dan kita akan melapor, di Februari kita akan melapor Januari 2021, prestasi kerja kita. Apa pentingnya penilaian prestasi kerja online, Bapak Ibu? Ini berdasarkan temuan KPK, meminta bahwa kita, pemerintah provinsi NTT, membarke kesra berbasis data hadir. Yang seharusnya berbasis kinerja. Yang berikut, rekomendasi KPK kepada pemerintah NTT mereplikasi aplikasi SKP online dari Jawa Barat, dan ini sudah kita lakukan. Namun, di awal tahun kemarin ada perbaikan karena satu dan lain hal, Bapak-Ibu, alasan teknis, sehingga kita sudah memperbaikinya untuk Bapak-Ibu bisa mengentrinya sesuai jadwal yang BKD buat. Yang berikut, peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019, Bapak-Ibu, ini akan menerapkan penilaian prestasi kerja harian dengan penilaian 360 derajat. Kalau Bapak-Ibu yang belajar manajemen, ini Bapak-Ibu akan paham penilaian 360 derajat itu apa. Itu adalah penilaian atasan sesama kita, dan jika kita punya staff, maka dengan pelaksana. Itu secara otomatis. Penilaian prestasi kerja online untuk mempersiapkan menuju penerapan regulasi tersebut meskipun pelaksananya masih dalam tahap pelaporan bulanan. Jadi tahun ini, tahun 2021, pemerintah provinsi NTT masih melakukannya dengan pelaporan kinerja bulanan. Tetapi tahun depan, sesuai dengan aturan PP 30/2019, harus harian. BKD sedang mempelajari sistem pelaporan dengan harian. Dan ini wajib oleh BKN sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu, pimpinan perangkat daerah, Bapak Ibu sekretaris, Bapak Ibu kasubag kepegawaian dan umum, mungkin di pertengahan tahun ini kami akan mensosialisasikan PPK online
yang harus dilakukan kita isinya secara harian. Tahun ini kita masih bulanan, tahun depan 2022 per 1 Januari kita sudah harus melakukan penilaian prestasi kerja secara harian sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019. Bapak Ibu yang saya hormati, ini jadwalnya kami sudah bagikan. Dan hari ini tanggal 27, ini UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi saya sangat berharap Pak Charles yang sudah bergabung tadi, tolong memantau semua UPT. UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 22 kabupaten kota untuk mengisinya dengan baik. Karena jadwal kita buka satu hari. Mulai dari pagi jam 7.30 sampai keesokan harinya jam 7.30. Saya terima kasih bagi Bapak Ibu yang perangkat daerahnya sudah mengisi 100%. Sebentar di slide yang selanjutnya kita akan tunjukkan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari Kamis, sesuai ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, semoga Kesbangpol dan PUPR bergabung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hari Jumat, Sekretaris Daerah dan Biro-Biro, Sekretariat Daerah dan Biro-Biro, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Saya sangat berharap Bapak-Ibu tolong patuh jadwal ini. Dan mohon maaf untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat di hari Sabtu. Karena ini kita kejar waktu. Dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Untuk Pak Kadis Pendidikan dan atau Sekretaris atau Kesubag Kepegawaian yang hadir, saya sangat berharap Bapak-Ibu SMA, SMK, SLB. Kemarin sistem ini sempat hang karena kami tidak menjadwalkan sehingga guru-guru dan tenaga pendidik kurang lebih 8.000-an orang masuk dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan pengalaman itu, maka kami membagi ini. Saya lanjutkan, ini bagi yang tertera di layar ini, saya terima kasih kepada pimpinan perangkat daerah yang sudah mengisinya 100%. Yang pertama, PKD sendiri, Dinas Pemuda dan Olahraga, terima kasih Ibu Kadis, Kasubag Kepegawaian Umum, Inspektur dan Sekretaris serta Kasubag 100% sudah mengisi SKP. Ibu Kadis, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja juga sudah 100%. Terima kasih, jumlahnya banyak. 192 orang Ibu Kadis, namun sudah terisi semua sesuai jadwal. Sekretariat DPR juga 100%. Pak Kadis Perikanan atau Kesubag Kepegawaian Umum, Pak Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga sudah 100%. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi badan perencana, ini masih 6 orang yang belum. Badan penanggulangan bencana masih 3 orang dari 54 orang. Dinas Komunikasi dan Informasi, Ibu Sek, Ibu Lusi, ini masih 5 orang. Badan pengembangan sumber daya manusia masih 8 orang yang belum. Badan penghubung, 3 orang. Nah, Pak Kadis, Sosial, dan Sekretaris, ini masih 17 orang yang belum. Pak Kasat dan Sekretaris serta Kasubag Kepegawaian Umum, Pol PP masih 12 orang, Dinas Perhubungan, Pak Sek, Pak Yos masih 21 orang, Dinas Peternakan, Ibu PLT, Ibu Sek, jika hadir, 36 orang yang belum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 12 orang, dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, SKP yang belum diisi ada yang 3 orang, 6 orang, dan ada pun yang 36 orang. Melalui narahubung grup, narahubung tolong sampaikan untuk diatur kemudian. Dan ini Bapak-Ibu saya sangat berharap hanya diberi kesempatan satu kali lagi
supaya perhitungan TPP berdasarkan kinerja ini bisa dilaksanakan tahun ini. Tahun ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rencana aksi KPK, kita BKD sudah berusaha sekeras mungkin, namun karena partisipasi dari semua ASN belum maksimal, maka nilai kita di bagian ini masih kurang. Karena kita hanya mencapai 58%. Seperti itu. Bapak-Ibu peserta yang hadir dalam Zoom meeting ini, pimpinan perangkat daerah, masih ada 13 yang belum sesuai dengan jadwal yang saya sudah tampilkan di depan. Bagi beberapa perangkat daerah yang kemarin sampai dengan pagi ini jam 7.30 mendapat jadwal, teman-teman saya, Bapak-Ibu di BKD belum melihatnya, sehingga kita belum tahu mulai dari RSUD sampai dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dua OPD ini nanti sebentar, setelah selesai saya akan share-nya melalui grup WA. Bapak-Ibu, bagaimana perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur dan struktur organisasi? Ada yang sudah bertanya-tanya ke BKD bagaimana kita, khususnya Bapelitbangda, Badan Perbatasan, Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Sekretaris Daerah, Sekretariat Daerah, Bapak-Ibu bisa mengisinya sesuai dengan tupoksi yang lama dulu, sambil menunggu pelantikan berikutnya. Pejabat fungsional tertentu, butir-butir kegiatan berdasarkan regulasi jabatan fungsional yang diembannya. Bapak-Ibu pejabat administrator, syarat SKP itu dan CPTP harus menyampaikan anggaran, sehingga untuk sementara anggarannya dikosongkan dulu sambil nanti ada perubahan sesuai dengan DPA yang kita dapat. Nah, saya sangat berharap Bapak-Ibu yang mengalami perubahan ini untuk bersabar, karena pimpinan tertinggi kita dalam 1-2 hari akan tiba di Kupang dan kita akan selesaikan hal-hal ini. Karena itu kita harus proses sesuai dengan SK yang akan ditetapkan oleh PPK. Sekian dan terima kasih Bapak-Ibu. Dan bagi yang ingin bertanya, melalui host akan mengatur satu demi satu. Semoga masing-masing kita sudah jelas. Jika Bapak-Ibu mengalami kesulitan, Bapak-Ibu bisa melihat dalam YouTube BKD 18 video tutorial yang sudah kami buat. Dan menurut hemat saya, itu sudah sangat detail, dan Bapak-Ibu jika mengikutinya secara detail perlahan-lahan, pasti Bapak-Ibu bisa mengisinya dengan baik. Ini yang bisa saya sampaikan, Bapak-Ibu peserta, rapat evaluasi virtual hari ini. Saya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jika ada yang bertanya, saya persilakan. Bapak Ibu bisa bertanya melalui live chatting ataupun langsung Bapak Ibu ingin bertanya akan diinventarisir oleh host sehingga akan dikasih kesempatan satu persatu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada pertanyaan dari Ibu Lusti. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Ibu Lusti. Bagaimana dengan pegawai yang akan pensiun di tahun 2021? Kalau pensiunnya masih beberapa bulan ke depan, tetap kecuali pensiunnya 1 Januari. Kalau pensiunnya 1 Februari, berarti harus mengisinya SKP Januari 2021. Jika pensiunnya bulan Mei, maka Januari sampai April harus tetap mengisi SKP dan bulan berikutnya mengisi penilaian prestasi kerja. Bapak Ibu ada pertanyaan dari sebentar menanyakan yang tugas belajar ini dari bagaimana yang tugas belajar, karena tugas belajar tidak mendapatkan TPP maka tugas belajar tidak perlu mengisi SKP, tapi dia wajib melaporkan
kegiatan belajarnya. Kami BKD mendapat teguran dari inspektorat karena saya sangat berharap Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, sekretaris dan pasubah kepegawaian dan umum, agar teman-teman ASN yang tugas belajar harus memberi laporan secara berkala. Dalam pemeriksaan inspektorat, kami BKD ditegur karena banyak ASN yang bertugas belajar tetapi tidak mengirim laporannya. Saya sangat minta bantuan Bapak Ibu sekretaris dan kesubhan kepegawaian dan umum. Baik Pak Kadis Lingkungan Hidup, terima kasih. Kalau hari ini semua UPT, KPH, SKP-nya sudah rampung. Saya terima kasih Pak Kadis. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Rumah Sakit Umum agar servernya diperpanjang. Tadi saya sudah dalam presentasi, saya meminta untuk dalam grup narahubung, Profesor Weset Yohani, siapa yang dikasih untuk narahubung, nanti tolong memintanya dalam grup narahubung sehingga bisa diatur oleh admin dari BKD. Bapak-Ibu yang saya hormati, ada pertanyaan. Apakah CPNS, mohon arahan, petunjuk. Bapak-Ibu yang saya hormati, CPNS belum menerima TPP. Tapi demi rapinya administrasi, CPNS tolong diisi. Sehingga mereka punya nilai itu untuk mereka 100% dan kepengurusan indeks profesionalitas, kita tidak sulit dan Bapak-Ibu juga tidak sulit. Bapak-Ibu yang saya hormati, ada pertanyaan, bagaimana dengan ASN yang tidak bisa input karena alasan kesehatan, COVID atau alasan kesehatan lainnya? Bapak-Ibu sekretaris, pimpinan perangkat daerah, dan kesubah kepegawaian dan umum, saya yakin Bapak-Ibu punya hikmat untuk mengatur ini. Kan kalau 100 pegawai, tidak mungkin 100 pegawai kena COVID, kan? Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu, dengan cara Bapak Ibu bisa mengerti bagaimana caranya. Karena kalau Bapak Ibu mereka tidak mengisinya, berarti TPP-nya kalau berdasarkan kinerja mereka tidak bisa dapat. Tidak punya dokter hari. Jawabannya. Kalau ini agak susah. Ada satu pertanyaan, apakah dalam pelaporan harus dilampirkan bukti fisik dan target yang ditentukan? Bapak Ibu yang saya hormati, SKP ini kan laporan secara singkat nih, Bapak-Ibu mengisinya. Tetapi bukti-bukti itu Bapak-Ibu akan siapkan untuk laporan bulanan, untuk kinerja secara manual, tidak online. Tetapi Bapak-Ibu perlu karena ini untuk kinerja instansi dalam laporan bulanan, laporan triwulan, semester, dan seterusnya. Jadi singkatnya Bapak-Ibu, sebenarnya penilaian prestasi kerja online ini secara mandiri dan secara jujur. ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita belajar untuk jujur dengan diri sendiri dulu. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Kadis Lingkungan Hidup. Hari ini kita jadwalkan untuk UPT KPH. Semoga bisa selesai hari ini. Sudah nih. Ada satu pertanyaan. Penjelasan manakala target sudah kita buat di PPK online. Setelah disetujui BKD, PNS tersebut cuti sakit 1 bulan. Karena terkena COVID, sehingga target kinerja tidak tercapai. Oke, baik Bapak Ibu. Pasti yang cuti nilainya berbeda dengan yang lain. Namun karena sakit, mohon dilampirkan surat cuti. Kalau cuti sakit wajib ada surat keterangan dokter.
mumpung ini ada pertanyaan, sering saya diminta tanda tangan surat cuti sakit, namun tidak ada keterangan dokter. Kalau yang tidak ada keterangan dokter, mohon maaf saya belum bisa menandatangani. Jadi saya minta dengan hormat Bapak Ibu Sekretaris Kasubag Kepegawaian dan Umum, kalau usul cuti ke BKD yang sakit wajib untuk keterangan dokter. Baik, ini Dinas PUPR 361, 275, sisanya diperbantukan, mohon diperkenan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau TPP-nya tidak ada di pemerintah provinsi NTT, itu dia pengisian TPP ini memang tidak dianjurkan. Tetapi untuk rapinya administrasi, kalau dia masuk di SAPK untuk indeks profesionalitasnya tinggi, nilai ini harus ada. Tapi memang khusus yang diperbantukan di instansi vertikal, TPP-nya ada di vertikal. Dari Dinas UPT Perhubungan. Ini sudah di depan rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada pertanyaan. Apakah ada media yang lebih memudahkan proses penandatanganan untuk? Nah, memang ini pimpinan perangkat daerah dimanapun berada. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus ada absen online. Ini ada pertanyaan, apakah bisa metode lain? Dalam diskusi dengan pimpinan, saya meminta untuk yang PT ataupun guru-guru, tetap pimpinan meminta untuk kita semua harus absen online dan PPK online. Penilaian secara online. Kemudahan dan kelebihannya sudah tadi saya sampaikan memang, tapi saya sangat berharap Bapak Ibu, ini untuk kebaikan kita sendiri. Jadi ketika ini kami BKD punya rencana, kalau ini bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu ketika naik pangkat, nilai ini yang kita pakai. Tidak lagi kita minta fotokopian dan seterusnya. Ini mohon pengertian baik dari Bapak Ibu, pimpinan perangkat daerah yang hadir, sekretaris dan kasubag kepegawaian dan umum. Di dalam pertanyaan yang ada di chatting ini sudah selesai saya baca. Saya sambil menunggu Pak Maksi dari Bapak Litbangda ingin bertanya. Bagi ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara live, silakan. Ya. Baik. Angkat tangan saja atau gimana caranya? Baik, Pak Maksi, silakan. Silakan Pak Maksi, sekretaris. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu Kaban, Ibu Bapak Pimpinan Perangkat Daerah, para sekretaris, kasubag kepegawaian dan umum atau yang mewakili. terima kasih. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Kaban, memang kami dari Bapak Litbangda ada 6 orang yang belum menginput. Demikian pula ada yang telah menginput, tetapi belum sempat dilanjutkan ke BKD, hasil cuma mau menanyakan kira-kira terhadap itu kira-kira kapan kita diberi waktu untuk yang belum menginput maupun yang telah menginput tetapi belum melanjutkan ke BKD hasil inputannya. Mungkin itu saja Ibu Kaban. Terima kasih. Terima kasih Pak Maksi. Tadi saya sudah jelaskan, kan di setiap perangkat daerah itu ada narahubung. Nah, narahubung itu nanti akan minta jadwal kembali di grup itu sehingga BKD akan membuka, tapi membukanya tidak full. Dia palingan 1-2 jam. Paling tinggi 2 jam, Pak Maksi. Jadi ketika nanti dibuka, segera diinput 6 orang dimaksud. Bapak Ibu yang hadir masih ada pertanyaan, silakan. Di live chatting Zoom ini sudah tidak ada lagi pertanyaan. Jika Bapak Ibu ingin bertanya secara live, silakan.
Kalau semua sudah paham, saya terima kasih. Dan sesuai jadwal, saya sangat berharap Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, Bapak Ibu sekretaris, Bapak Ibu kasubag kepegawaian dan umum, tolong ini segera. Sebentar saya cek ya. Dari Badan Keuangan ada yang hadir? Karena TPP ini pergubnya harus berdasarkan keluar dari Badan Keuangan. Dan ini perintah pimpinan, sehingga BKD kejar ini. Kita tidak ada? Baik, sesuai dengan apa yang kita lihat dalam Zoom ini, absen. Badan Keuangan tidak bergabung. Dan saya terima kasih bagi Bapak-Ibu pimpinan yang sudah bergabung, Bapak-Ibu Sekretaris, Bapak-Ibu Kasubag Kepegawaian dan Umum, yang sudah bergabung dan kita sepakat bahwa sesuai dengan jadwal, Bapak-Ibu tolong perhatikan. Kalau tidak ada lagi, saya terima kasih. Saya beri kesempatan, masih ada Bapak-Ibu yang ingin bertanya? Baik, bisa melalui live chatting. Baik, usulan dari inspektur agar semua CPNS harus punya SKP. Bapak Ibu, saya ulangi lagi di live chatting, inspektur meminta agar semua CPNS harus mengisi walaupun tidak mendapat TPP, seperti jawaban saya tadi. Untuk CPNS tidak dapat TPP tahun 2021, namun nilai kinerja perlu, sehingga mereka tetap harus mengisinya di dalam SKP online dimaksud. Ini usul inspektur melalui live chatting. Masih ada Bapak Ibu yang ingin mengusulkan? Baik langsung. Kalau tidak ada. Baik, terima kasih Ibu Lucy. CPNS sudah di input. Dan kita semua sepaham ya, CPNS tetap dihitung untuk nilai mereka ke depan. Jika tidak ada lagi, Bapak-Ibu, saya berterima kasih atas pertemuan hari ini. Saya menindaklanjuti perintah Pak Sekretaris Daerah pada pertemuan tanggal 11 kemarin. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya yakin semua tidak ada masalah. Karena waktu itu, ini merupakan salah satu dari 11 indikator. Semua pimpinan perangkat daerah menandatanganinya dengan Pak Gubernur tanggal 5 kemarin, sehingga ini menjadi target kita masing-masing. Bagi yang sudah 100%, saya terima kasih banyak atas kerja keras dari pimpinan dan sekretaris serta kasubag kepegawaian dan umum, sehingga SKP online untuk perangkat daerah dimaksud bisa 100%. Bagi yang belum 100%, dalam limit waktu yang sampai tanggal akhir bulan Januari, nanti SKP sudah harus 100%. Kecuali guru-guru yang akan kita jadwalkan kemudian. Jika yang hadir dari PK, Dinas PKH hadir, terima kasih, nanti kami akan mengirimnya. Supaya jangan terjadi lagi hang seperti awal bulan kemarin. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019, tahun depan tidak ada harga tawar. Kita akan mempelajari SKP online yang isinya harian. Dan itu sudah wajib. Mulai 1 Januari 2022, semua ASN harus mengisi penilaian prestasi kerja secara harian. Kami BKD akan belajar, mempelajari itu dan semoga di pertengahan tahun kami sudah mensosialisasikan penilaian prestasi kerja SKP ini yang diisi secara harian. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu atas perhatian hari ini. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat. Bapak Ibu, saya mohon jangan matikan dulu, kita mau ambil foto bersama bagi peserta yang hadir hari ini. Yang masih bergabung, tolong diaktifkan videonya untuk demi dokumentasi. Terima kasih.